Halo bro, welcome to my channel ya, sahabat motor. Kali ini dapat pasien lagi Aerox ya, kejadian yang sama, speedometernya buram ya. Kita kontakkan ya. Jadinya kayak gitu, speedometernya ya, buram. Kita coba copot ininya, covernya. Nah, itu kelihatan ya, buram ya. Oke, kalau yang dekat di Denpasar bisa langsung kontak-kontak WA di bawah ini, atau di Bali ya, kontak-kontak WA di bawah ini juga nggak masalah, mungkin bisa saya bantu. Oke, kita lanjut segera pekerjaannya ya bro. Perhatian, perhatian, untuk yang mau membongkar LCD sendiri, kalau belum ahli dalam pembongkaran LCD, saya harap urungkan niat Anda, karena LCD rentan pecah. Ini adalah contoh kiriman dari WhatsApp karena malpraktek. Oke, sekian himbauan saya dan terima kasih. Oke guys, kita lanjut ke pekerjaan ya. Tahap pertama ya, dilepas bautnya dulu semua ya, dilepas dulu. Oke ya, tahap selanjutnya kita lepas solder ini sama lepas lemnya ini. Oke guys, setelah itu kita langsung copot ya. Kita langsung copot yang ini.
nampoa. Oke guys, kita langsung coba ya kayak apa jadinya. Ceng. Kita nggak usah kasih cover dulu biar tahu hasilnya kayak apa. Oke ya, kita kontak pan ya. Ya kelihatan ya, sembuh total ya. Nah, tadi ininya bermasalah. Tadi udah sip karena solderan sampingnya ini ada lepas satu. Oke ya, sekian video ini. Kalau dekat di Denpasar ya silahkan WA di bawah ini, kita langsung pasang aja. Oke, sekian. Selamat siang, semoga bisa membantu ya.